tu macam tu. Lain macam besar Honda motor. Yang bukan-bukan hon. Lama sangat duduk tamu tu, lapar dah ni. Rider sejati kita tadi. Nak on tak bagi tahu, lain kali bagi tahu. Tak tahu boleh tu kanjat dia. Satu, dua, tiga. Mana owner dia? Abang owner dia? Aduh. Buat mana satu tu bang? Satu dah maka ayam RM14. RM14? Mampu milik. Mampu milik harga dia? Untuk RM14 tu untuk berapa kilo punya ayam? Itu boleh untuk dua ekor ayam. Dua ekor ayam? Oh, pakai dia senang? Pakai dia tergaul je. Tergaul? Dalam masa sejam, bakar. Bakar? Ataupun masuk dalam apa? Microwave. Ha. Oh. Jadi inilah hasil ayam ah. Ha, ni hasil ayam perak dia. Ha. 2 minggu tempah. 2 minggu tempah baru dapat. Baru dapat ini. Dia suruh orang jalan dia berhenti. Orang ambil gambar. Cakap lah.
Janji sampai sudahlah. Yakin kau lalu pakai beru masih tak menyenggir. Hehehe tu. Kau yo kau, tak tahu.
apa-apa tak? Tambah. Okay, tak boleh angkat. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat. Alright. Mana dekat tak? Sini boleh kot dah. Tak stabil lah. Oh, depan ni boleh kot dah. Okey. Ni kata lah. Alright. Ngam. Dah. Dia tak bajet kau nak tajam kot. Ya. Boleh kan? Tak ada yang blinking-blinking? Jen tutup ni situ. Kecoh kat sini. Alright lah. Sikut. Okay, nasib baik lah. Ada ni. Itu pasir tak ada apa. Dia tak bajet corner tajam kot. Ya, dia dah sampai atas ni. Ha, dia babas tu. Jaga dia. Okey, okay, tak ada masalah. Luka-luka biasa sikit-sikit je lah. Dia tak bajet lah ni corner ni, tapi dah hujung tu. Tak, dia ni. Dia dah sempurna. Buruskan jadi jalan megah. Ini corner high dia ke? Dia tu siapa? Popular ke dia tu? Mudah perasan lah dia tu. Dia orang lambai dia tu. Tu mulut tak betul. Tapi dia akan tidur hotel kan? Mustak. Oh tak eh? Dia kata dia rumah kawan apa? Oh. Melawak rumah kawan tadi kan. Darah itu. Bukan kawan, dia lempak orang kawan. Kawan akan lawak dia nanti. Dia dah boleh baca lah. Pes sudah siap check in hotel lah. Check in hotel je lah. Ha, kan? Macam ni. Pergi Klenet kejap. Benda yang patut. Pergi Klenet dah. Alah, tak jauh tu degil. Dah check in pun. Nak balik juga. Diam lawak. Tak boleh nak jadi ni. Ini kata nak 4 jam, 24 jam dah pergi. Kata kena siap ke? Mati dah tayang kegantung. Diamlah orang tengah rakam ni. Foto. Oh, cakap yang dia pesan yang tu. Pergi klinik jangan jerit-jerit. Biasa-biasa je. Jangan takut, jangan tunggu rawatan. Jangan ikut kelana yang lama tu kan. Dah biasa tu, dia cakap. Bila kena tu. Kalau apa, biasa-biasa je tu. Dah sebulan dah. 2 bulan dah takut. Dia dah lupa tu.
alhamdulillah ada yang nak membantu, alhamdulillah. Tapi tak tahu akan dibawa ke hospital mana. Sebab rider dia bahu tak boleh nak angkat ke, macam mana kata? Dia akan bawa ke hospital mana? Tak. Tengok klinik mana terdekat. Yang terdekat jelah dulu. Kalau tak boleh, nanti klinik akan call ambulans lah, lagi senang. Hey, kau boleh bawa motor dia tak? Boleh. Klinik. Boleh. Kau tinggalkan dia. Motor saya nak saya bawa. Tak, kita orang tunggu sini. Alright. Okey okey, cepat. Boleh kita orang jual. Tumbuk muka orang. Ni nak baik untung dia kan. Experience. Nak ni, nak jual le motor aku. Cakap dengan dia ke klien lah, jangan jerit, biasa-biasa je. Kau bawa motor dia. Mana motor dia? Tengok bengkok ke render ni. Dah biasa dah budak ni. Ni yang putih. Ada yang salah. Itu hari bawa balik brek tak ada pun. Jangan bawa balik enjin tak ada dah. Baik. Baik, insya-Allah bang. Di balai polis yang terdekat, simpan dalam balai. Ni. Alright. Kan dekat balai kan saya nak bagi ni apa? Tak, apa dia? Hospital Jerantut. Dia turun pergi hospital Jerantut. Ni pergi balai polis yang terdekat. Sini. Sini yang terdekat. Dah sampai kat balai kan saya bagi ni apa? Dia peronda. Tak, dia ikut. Oh, dia ikut. Ah, dia ikut tak apa. Balai polis yang terdekat. Alright. Kita tinggal dalam balai polis. Okey. Tak apa, saya dapat ke depan tu kang. Alright. Alright. Ah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.